Pemirsa, jangan mudah menuduh seseorang jika tidak memiliki bukti yang kuat. Di Jambi, seorang pria nekat membunuh tetangganya sendiri lantaran menuding korban telah berselingkuh dengan istrinya. Pelaku tewas setelah mengalami luka tusukan senjata tajam. Beginilah kondisi JS yang tewas mengenaskan usai dibunuh SB yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Warga Kelurahan Dehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ini tewas dengan 7 luka tusukan senjata tajam. Sebelumnya pelaku terlibat keributan dengan sang istri dan mendapati korban berada di dalam rumah. Pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras tersebut langsung mengambil pisau dan menusuk korban. Usai membunuh, pria 39 tahun ini coba kabur namun berhasil diringkus warga dan dibawa ke kantor polisi. Kepada polisi, pelaku nekat membunuh lantaran korban kerap mengejek dirinya dan menuding telah berselingkuh dengan istrinya. Sehingga istri dari tersangka didorong dan disuruh masuk ke dalam rumah korban. Saat tersangka melihat korban, tersangka langsung menusuk korban secara membabi buta. Pada korban ada 7 tusukan. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Jambi Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews, melaporkan.